Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, bagaimana kesiapan pemungutan suara untuk besok? Ya, jadi untuk di Jawa Timur kita punya 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, 8.494 desa kelurahan dengan jumlah pemilih 31.402.828. Tentu dengan kondisi jumlah wilayah maupun pemilih yang cukup besar, kami juga mempersiapkan jauh hari. Yang pertama misalkan terkait logistik. Untuk logistik pemilu kita per hari ini ya, kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di kabupaten kota. Insya Allah sudah 90% semua logistik sudah ada di kecamatan dan sebagian besar juga mulai sudah bergerak di desa atau kelurahan.